Pertama, selamat kita dunia, selamat kita hari mati, selepas pada mati, siapa ke syurga kita. Yang kedua, dengan sunat Tuhan. Tuhan jaga harta kita. Berkat harta kita. Tiga, dengan sunat Tuhan, Tuhan menambah rezeki tidak ada terhumi, tidak ada terhingga juga. Rezeki Tuhan buka luah. Rezeki murah, rezeki masuk dengan tidak ada humi, tidak ada. Menjadikan rezeki itu mudah. Ya Tuhan bagi. InsyaAllah ta'ala. Satu amalan. Iaitu berapa mana wayak amalan ni? Cahasmaya sunat duha. Masya Allah sunat duha ni tinggi lah. Sunat duha ni kelebihan. Eh, malas sunat tahajud jangan tinggal. Nah, sunat witir pun kita usaha boleh kerja. Lagi tengah hari pagi-pagi. Tengok matahari naik segala pada pandangnya mata. 7:30 naik ke pukul 8, pukul 9, 10, 11. Masuk waktu zuhur habis. Tapi kalau hujan waktu akhir dah lah, pukul 11, 12 dah. Boleh lagi. Tapi hujan dah lah. Mulai kita buat daerah dalam pukul 7:30 naik ke. 7:40 sampai pukul 8, 8:30. Sunat duha, jangan tinggal. Atau semaya kita wui besok, wui boleh semaya. Ibu-ibuku, bapakku, saudaraku, mama dan ayah, adik-adikku semua dengan malam ni, kita amalah sunat duha. Wui ada satu lagi semaya setengah hari, semaya sunat. Ia bersakup bau sunat duha ni kelebihan tiga perkara. Dan awak pun tengok dalam tausiah, tiga. Satu wui amal sunat duha dua rekaat. Kenapa? Sunat duha dua rekaat sekuih-kuihnya. Eh, pukul 8 katakanlah 7:40 tu lebih kurang tu pada pandangnya segala ni dia panggil katanya apa ni pada pandangnya mata kita lah mata hari naik oh ni pukul 8 dah ni ha pukul 8:30 pukul 9:10 semaya kita mana-mana nak pergi ke mana kita ambil semaya dulu dua rakaat pertama kita baca surah kuliah yang kedua kul huwallah yang kedua kelebihan yang tiga. Ini yang saya tahu boleh jadi banyak lagi. Karena semaya tidak adalah fadilat walaupun semaya sunat. Ini anugerahi lebih. Semayalah kita jangan memuah semasa kita hidup dunia. Semayalah. Semaya duha ni, orang tua dulu dia tak tinggal. Habis tak tinggal. Nah, dia semayalah nak pergi ke mana. Ini semaya sunat awal satu hari. Kelebihan. Tuhan jaga dua rakaat dunia akhirat. Selamat kita hidup dunia, selamat akhirat. Dua rakaat sunat duha. Dua rakaat sunat duha selamat kita dunia dianugerahi insyaallah taala dengan izin Allah taala dengan janji dia selamat kita hidup dengan keumuran kita banyak mana dengan sampai sunat duha pula Tuhan menambahkan umur kita dah tambah rezeki lagi tengok siapa orang tua dulu tengok dia jaga kena pada siapa amal dengan sunat duha mubah rezeki orang yang kaya tak papar tapi ingat nak rakyat pertama selamat kita dunia, selamat kita hari mati, selepas pada mati siapa ke syurga kita dengan duha dua rakaat sampai orang nak buat duha ni payah kau nak ajak kata, payahlah insyaAllah kita usaha kalau semaya dah, Alhamdulillah jangan tinggal kalau tak semaya lagi, usaha we boleh semaya ini masalah pertama raunnya pertama kelebihan Tuhan selamat dunia, selamat akhirat yang kedua dengan sunat duha Tuhan jaga harta kita. Berkat harta kita. Hak ada dah. Manakala yang ketiga, dengan sunat Tuhan, Tuhan menambah rezeki tidak ada terhumi, tidak ada terhingga juga. Rezeki Tuhan buka luah. Rezeki murah, rezeki masuk dengan tidak ada humi, tidak ada. Menjadikan rezeki itu mudah. Ya Tuhan bagi. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala. Ini adalah semata-mata Allah. Kita terhadap Allah. Allah sebagai pemberi. Kita makhluk orang menerima. Allah Ta'ala si pemborahkan. Nah, dengan asbab. Dengan musabab. Asbab kita semaya sunat duha. Selamat kita dunia sampai ke akhirat. Terjaga harta kita ada dah. Tak menjadi kesia-sia. Berkat harta kita yang kita milik. Dan nombor tiga. Tuhan buka pintu rezeki dengan kita mengamalkan semaya sunat duha dua rakaat insyaallah taala. Nah, dengan perluan kita, kita dengar dah tulu-tulu chair gatik. Nah, dengan pelebun kita tu, satu chair dapat square-square satu kebajikan. Kita beramalah dengan sunat duha dua rakaat. Nah,
InsyaAllah ta'ala anugerahi banyak sekali-kali. Kau abu mewayak tiga perkara dalam baca di dalam tausiah dianya. Iaitu pertama kita dah pahal rezeki lah murah dah. Allahu Akbar. Tuhan jaga dunia sampai ke akhirat. Rezeki ada, harta ada dah. Barakah kejap. Lagi pula mudah jaga jadi manfaat sekali-kali. Dan pintu rezeki mana kali ketiga terbuka dengan semaya sunat duha. Tapi rakaat yang akhir. Dua rakaat, rakaat hok sudah sekali. Rakaat yang kedua, hok sujud terakhir. Bacalah kita Ya Wahab, Ya Wahab 14 kali. 14 kali. Di sujud akhir semaya sunat duha dua rakaat. Baca Ya Wahab, Ya Wahab 14 kali. Wi cukup. Insya-Allah cukup rezeki Allah Ta'ala bagi dengan tidak terhingga, lipoh, mudah, tidak ada hukumi lagi. Dapat rezeki yang halal, rezeki yang dijagai oleh Allah Ta'ala, luah pintu rezeki terhadap mereka semaya sunat duha dua rakaat. Di sujud akhir baca Ya Wahab insyaAllah. Iaitu baca 14 kali. Akhir kita selamat. Moga-moga kita dengar lain ni, malam ni. Menjadi manfaat sekali-kali. Kudatul saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.